Satu persatu rahasia pondok pesantren, ponpes, Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, mulai terkuak, termasuk soal ajaran tentang ibadah haji untuk pengikut ponpes Al-Zaitun. Bukan ke Mekah, pengikut ponpes Al-Zaitun disebut melakukan ibadah haji dengan tawaf mengelilingi ponpes seluas 1.200 hektar. Tawaf itu dilakukan dengan menaiki mobil. Pengakuan mengejutkan itu diungkap mantan pengurus ponpes Al-Zaitun, Ken Setiawan. Menurut Ken Setiawan, pengikut ponpes Al-Zaitun melaksanakan haji tersendiri. Mereka, kata Ken Setiawan, berkumpul di Ponpes Al-Zaitun pada 1 Muharram untuk melaksanakan ibadah haji. Para pengikut Ponpes Al-Zaitun lantas melaksanakan ibadah tawaf. Namun bukan dengan mengelilingi Ka'bah, melainkan dengan berkeliling di lingkungan Ponpes seluas 1.200 hektar menggunakan mobil. Melempar jumroh bukan pakai batu tapi pakai sak semen, semakin besar semakin soleh, ucapkan Setiawan, dikutip dari tribuncirebon.com, Senin, 19 Juni 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!